Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gue Bewok. Dan seperti yang kalian lihat, kalau di depan gue ini sudah ada kedua smartphone. Pasti lo semua udah tahu kalau gue di video kali ini akan melakukan comparison ataupun head to head, yang mana gue akan mengadu, ya kan? Domba kali ya diadu. Ini gue bakal mengadu antara kedua handphone sekaligus. Di sebelah kanan Bewok ini sudah ada Vivo Y22 dan di sebelah kiri Bewok sudah ada Oppo A57. Kedua smartphone ini sama-sama di range harga 2 jutaan, dan siapakah yang paling layak untuk menjadi daily driver kalian? Tapi sebelum gue head to head into deep nih, alangkah baiknya lo semua cek dulu spesifikasi dari kedua smartphone ini. Oke, setelah ngeliat spek, tes pertama yang bakal kita lakukan adalah booting test. Langsung aja kalian simak guys. Dari hasil booting testnya sudah terlihat nampak jelas ya brother, bahwa Vivo Y22 ini memang bootingnya tuh lebih cepat dibandingkan Oppo A57. Untuk pengujian kedua ini gue bakal melakukan speed test. Seperti biasa gue akan buka tutup beberapa aplikasi dan kita simak nih kira-kira siapakah yang paling unggul. Dan hasil yang kita dapatkan dalam speed test kali ini untuk Vivo Y22 ini kembali lebih unggul guys dibandingkan Oppo A57. Jadi udah dua tes nih ya, Vivo menang terus guys. Dua tes sudah kita lalui dan sekarang kita akan masuk ke tes ketiga yaitu benchmark test. Tapi untuk pengujian kali ini gue akan menggunakan satu benchmark aja, yaitu adalah AnTuTu. Dan ini dia hasilnya. Vivo Y22 ini lagi dan lagi unggul ketimbang Oppo A57 dengan perolehan skor yaitu 216.289 poin. Tapi kalau kita lihat dari poin, ini memang hasilnya nggak terlalu gede-gede amat ya. Cuman memang untuk range harga 2 jutaan, gue rasa memang standarnya sekitar 200 ribuan ya bro. Cuman kalau kita lihat, ini untuk Oppo A57 agak kecil ya hasilnya, karena cuma 100 ribuan aja guys. Lanjut, pengujian berikutnya yang bakal kita lakukan adalah streaming test. Nah, kira-kira siapakah nih yang paling irit baterainya untuk kita pakai nonton YouTube? Dan kira-kira siapa sih yang bisa memberikan visual yang lebih bagus? Tanpa berpanjang lebar, langsung aja kalian simak. By the way, kita ngetesnya ini di resolusi tertinggi di handphone masing-masing ya guys. Dan kita pakai konektivitas Wi-Fi. Sebelum kita streaming YouTube nih, kondisi awal baterai ini adalah sama-sama 100%. Dengan suhu awal, yaitu untuk Vivo Y22 28 derajat Celcius dan Oppo A57 di 28 derajat Celcius. Dan hasil yang kita peroleh selama 1 jam streaming YouTube, kedua handphone ini sih hampir mirip-mirip nih kawan hasilnya. Yang mana untuk sisa baterai Vivo Y22 menjadi 95% dengan suhu akhir 27 derajat Celcius. Sedangkan sisa baterai Oppo A57 ini menjadi 92% dengan suhu akhir 28 derajat Celcius. Lagi dan lagi nih, Vivo Y22 lebih unggul ketimbang Oppo A57 untuk pengujian streaming test kali ini. Lanjut bro, rasa-rasanya kurang lengkap ya kalau kita melakukan head-to-head comparison ataupun adu handphone, kita nggak lakukan gaming test. Dan sekarang gue bakal melakukan gaming test dengan main Mobile Legends selama 1 jam non-stop untuk kedua handphone ini, tapi baterainya gue balikin lagi ke 100% supaya adil. Nah tapi ini baru gue buka aja, agak lama guys untuk Oppo A57. Tapi nanti gue bakal invite Raga untuk sama-sama kita main game ini dan kira-kira siapakah yang lebih unggul. Langsung aja kalian simak. Hasil yang kita peroleh nih brother, selama main game pun ini berbeda-beda ya. Untuk sisa baterai Vivo Y22 menjadi 95%
dan sisa baterai Oppo A57 menjadi 88%. Dan experiences gue saat main Mobile Legends selama 1 jam untuk Vivo Y20 itu sih cukup banget ya buat main game ini. Buat settingan grafisnya pun ini udah di high dan juga refresh rate-nya high. Gue juga gak nemuin kendala sama sekali nih untuk di handphone Vivo Y22, mungkin karena udah pakai fitur multi turbo kali ya, yang mampu mengurangi shuttering dan juga lag pada saat kita main game. Sedangkan Oppo A57 pun sebenarnya gue juga gak ada kendala sih buat main game di handphone ini. Cuma sayang banget ya, pas mode war kadang tuh suka patah-patah bro. Padahal sinyal yang dipakai pun sama ya menggunakan WiFi ini. Nah, mungkin inilah pembeda antara Helio G85 dan juga Helio G35 yang digunakan di Oppo A57. Kemudian untuk suhunya pun setelah main game, ternyata untuk Oppo A57 agak sedikit lebih adem nih, di angka 35 derajat Celcius. Sedangkan Vivo Y22 ini di angka 37 derajat Celcius. Tapi ini ada satu kelebihan dari Oppo A57, yaitu pada bagian pengecasannya guys. Karena udah punya daya cas hingga 33 watt, sedangkan untuk Vivo Y22 ini hanya 18 watt aja. Kalau kalian lagi cari baterai yang besar, otomatis A57 ini bisa jadi pilihan ya. Oh ya, gue juga mau kasih tahu nih, kalau misalkan ada beberapa pilihan warna dari Vivo Y22 dan juga Oppo A57. Seperti Summer Cyan, kemudian Metaverse Green, dan juga Starlit Blue untuk Vivo Y22. Sedangkan Oppo A57, ini ada Glowing Green dan juga Glowing Black. Bagaimana guys, setelah melihat gaming test tadi, pasti secara performa dari kedua handphone ini kelihatan beda banget ya. Walaupun memang di range harga yang sama, tapi kualitas beda bro. Cuman ini agak sedih ya, memang Oppo ini belum mengungguli Vivo dari tadi, tapi pengujian belum berakhir karena selanjutnya kita akan melakukan kamera test. Apakah untuk Oppo A57 ini kameranya bisa mengungguli dari si Vivo Y22? Tapi di setiap pengujian kamera test ini, gue selalu bilang bahwa pendapat-pendapat ini sebenarnya memang sifatnya tuh subjektif. Jadi untuk yang kali ini, gue akan beropini sesuai dengan apa yang gue lihat. Dan berikut adalah hasil dari fotonya. Kalau kita lihat dari konfigurasi, sebenarnya kedua smartphone ini punya konfigurasi kamera yang jauh beda ya. Tapi untuk Vivo Y22 ini punya resolusi yang lebih besar, yaitu 50 megapiksel main kamera dan juga 2 megapiksel untuk lensa makro dan dapat menghasilkan foto bokeh juga nih guys. Sedangkan untuk Oppo A57 ini hanya beresolusi 13 megapiksel main kameranya dan 2 megapiksel untuk foto bokehnya. Lalu untuk kamera depannya sendiri ini sama-sama beresolusi 8 megapiksel, cuma untuk si Y22 ini memang lebih lengkap ya, dia tuh udah ada night mode-nya. Jadi nggak akan takut gelap nih kalau misalkan lu foto selfie pada kondisi minim cahaya. Nah untuk hasil foto super night mode kamera belakangnya sih memang ini berasa banget ya kelihatannya. Untuk si Vivo memang bisa ningkatin pencahayaan yang merata di fotonya dan teksturnya ini juga nggak berantakan ya di fotonya. Sedangkan untuk Oppo A57 pun ini memang punya foto yang cukup bagus sebenarnya. Cuman aja kalau kita ngelihat dari segi pencahayaan ini memang lebih kerasa si Vivo Y22. Jadi kalau buat foto malam pakai kamera depannya sih memang perbedaannya jauh banget guys. Si Vivo Y22 memang jauh lebih terang ketimbang Oppo A57. Gak heran sih ya, soalnya Vivo Y22 ini memang pakai mode Super Night Selfie, sedangkan Oppo A57 nih gak ada fitur Night Selfie-nya. Sedangkan untuk hasil foto bokehnya, ini gue ngerasa dua-duanya sih hasil fotonya tuh cukup bagus sebenarnya. Keduanya juga rapih nih dari sisi-sisi yang fokus dan yang blurnya. Terus selain beberapa keunggulan dari Vivo yang udah gue bahas tadi, ternyata memang Vivo ini masih punya keunggulan lain guys di fitur kameranya yang lebih lengkap. Kayak misalkan udah bisa scan dokumen, slow motion, live photo, multi-style portrait, stylish night filter, dan juga eye autofocus. Sehingga memang lebih banyak kreasi yang bisa kita lakuin gitu loh guys dengan kamera Vivo Y22. Bagaimana bro dan bestie setelah kalian melihat head-to-head comparison ataupun setelah gua adu kedua smartphone ini, dari angka-angka yang bisa kita dapat ya guys, ini bisa gua simpulkan bahwa memang untuk Vivo Y22 ini paling layak menurut gue untuk jadi daily driver kalian. Jelas banget ya dari hasil multitasking, kemudian foto dan main game di Vivo Y22 itu memang lebih lancar bro. Atau kalian punya pendapat lain guys? Kalau gue sih memang ini ngujinya benar-benar berdasarkan angka ya, jadi bukan asumsi gitu guys. Kalau lu punya pendapat lain, monggo langsung aja tulis di kolom komentar. Semoga video ini membantu lu semua kalau lu lagi confused gitu ya antara pilih Vivo Y22 ataupun Oppo A57. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.